Yo, what's up, me? Welcome back with me, Kopex Gaming. Selamat datang lagi guys di game Mimilinti tentunya. Dan di video kali ini guys, kita akan menggunakan fighter terlupakan dan tidak laku guys. Karena fighter ini sangat lucu, punya darah tipis, malah harus mengedive, malah harus loncat ke musuh. Siapa itu? Itu bukan Alucard. Ini kembarannya Alucard ini nih. Harus loncat dan mati ini Freya guys ya. Oke, langsung kita kepik nih Freya nih. Channel gue belum ada gameplay Freya guys, gila. Kita hari ini harus main Freya dan kita di sini akan menggunakan Battle Spell Sprint. Terus kita di sini build yang paling bawah ini ya, build yang paling bawah kalian bisa copy. Terus kita pakai emblemnya Assassin yang Gold. Gila guys, gue ini udah match ketiga guys ya pakai Freya. Ya 2 match sebelumnya gue kalah gue. Match pertama kayu ya kan dongo, match kedua udah mulai MVP tapi kalah nih match ketiga nih guys nih. Gue udah mulai paham, gue udah nonton global nih cara main Freya guys ya. Langsung bentar kita praktekan gergetan gue. Oke, sebelum kita menujuin gamenya, jangan lupa di like dulu video ini guys, di like 4.000 like-nya. Kalian tuh Kampang Squad emang is the best man. Siap gue upload video tuh like-nya selalu 5.000, 6.000, mantep, pertahankan. Langsung aja kita menujuin gamenya, let's go. Oke guys, kita sudah ada di gamenya dan kita akan mengisi post top lane alias offlaner guys ya. Ini emang Freya aneh nih hero nih ya. Gue sumpah nih, gue karena challenge aja nih guys nih, karena di channel gue belum ada gameplay Freya guys ya nih. Udah abis ini gue pusing, gak bakalan gue pake ini hero, susah. Timingnya tuh susah banget gitu. Belum ngewarnya darah kita udah setengah guys ya, udah dicicilin sama musuh gitu, kampret emang. Cuman emang kalau di late game sih perih sih dia. Perih gue akuin ya di late game ya, musuh tuh dia spesialis bayuan ini Freya guys di late game ya. Bahkan kayak Aldosnya masih bisa dihajar gitu loh. Masih bisa diajakin bayuan gitu. Di awal-awal nih Freya nih bener-bener ini banget guys ya, bener-bener kampret banget gitu. Sulit banget pakai Nero. Gila bener-bener Hanzo, Hanzo ngeselin banget anjing. Semuanya jungle gue dibersihin kampang. Kita ngisi darahnya di sini dah. Lu lihat tuh, kagak ada apa-apa darahnya setengah gitu. Gampang banget emang Nero dicicil gitu kan. Kalau dibilang lifesteal tinggi masih gedean Alucard lifesteal-nya. Lihat Hanzo, Hanzo. Oke oke, kita bantuin guys pakai sprint guys. Bantuin guys pakai sprint guys. Aldos! Hello Aldos! Ketemu kita Aldos. Mau kemana kunyuk? Wah, la, mati kamu anak kampang. Gila. Gua udah 3 match ini pakai Freya. Gua udah capek kalah mulu anjing. Gua juga pengen menang pakai ini hero gitu kan. Ternyata skill 1 ada damage juga ya. Gua kira loncat doang. Yang gua bingung tuh ultinya guys. Ultinya tuh ngikat musuh kagak gitu kan. Kentang gitu loh, menurut gue tuh skill satunya tuh kentang gitu. Kita ambil dulu deh. Minta kita ambil dulu. Mantap. Kita ambil dulu goldnya. Jangan biarkan Kari free farming. Kamu harus bagi-bagi rejeki Kari. Biar kita cepet jadi guys. Item kita endless battle mahal juga loh itu. Item kita endless battle mahal. Kita endless battle tuh bikin buat lifesteal sama regen mana ya guys. Kita mana kita boros ini. Sering kita pakai ini nanti nih. Mana kita boros sekali, boros. Nah, oke, kita ini dulu kesini dulu. Ya, ilah, langsung diambil anak anjing. Wets, enak aja lu mau ngulti gua, ada 4 biji tuh bocah mau ngapain, arisan keluarga goblok. Woi, bantulah. Enggak lah, enggak ada yang bisa dia ngalin gua, enggak ada yang bisa dia. Lu mau ngedive lu. Gua bisa kabur anjing. Dikira gua enggak bisa loncat apa? Ayo ajar. Ajar, nice. Nice. Aduh, gak kena. Aduh, gak kena lagi, guys. Kampret lah. Wah, mau kemana lo, anjing? Ayo, mati lo, kampang. Kok gak mati-mati si anjing ini? Mbak! Susah banget mati nemem doang, ngetot. Kesel banget, hero anjing. Ya Allah, ini masih ada nggak nih usernya nih zaman now? Gue bingung nih, masih ada usernya nggak guys? Kalian masih ada yang pakai Freya nggak guys? Freya tuh menurut gue enaknya dia ini guys ya, apa namanya, ngegeng gitu kalau menurut gue dari awal tuh. Karena skillnya tuh diciptakan untuk ngegeng ya. Tapi butuh hero yang kayak support gitu loh, yang bisa mensupportin dia ngegeng loh, kayak Kaja gitu. Tuh enak gitu dia jadi ngegeng, ngagetin musuh mulu kerjaannya kan, kita push aja tengahnya deh. Mumpung gak ada musuhnya sepi. Kita bisa kabur ini nanti kan pakai skill 1 kan. Yang penting tugas kita sebagai offlaner sudah sukses. Jebolin atas, mampus lu anjing. Jebol atas lu, oke kita farming terus. Kita hero late game. Nah, Aldosnya, ayo. Sini lu, buy one sama gua, mau, buy one. Tampang. Eits. Gua colong.
Aduh, ya itu juga lo kemana tahu. Oke, mantap, nih skor kita udah mulai sehat nih dan permainan gue udah mulai membaik, guys. Gue ngeliat top global juga Freya ya, dia pada ngegeng semua gitu, guys ya. Pada ngegeng gitu mainnya dari awal. Ya tapi ngegengnya tuh sampai darah-darah sekarat gitu loh. Bahaya banget mainannya. Ya nah, kita bantuin. Kabur Aldo saya culun. Kabur. Ini mau kemana nih Hanzo nih? Sini lo. Duel sini sama gua, yuk. Takut kan lo duel sama gua, gampang. Takut dia. Kita farming dulu, guys ya. Kita harus paling kaya nih, guys. Kita nggak boleh kalah kaya sama musuh, guys. Ini siapa lagi nih? Ada yang nelpon gua nih, HP gua geter anjay. Untung kagak ini ya, HP gua ya. Udah amat tuh, gua cuekin anjing. Udah amat. Gua lagi main game anjing, jangan nelpon-nelpon woi. Sobat dah, gua lagi main game ditelepon. Untung HP gua error ya, guys ya, Xiaomi-nya ya. Ini ada yang nelpon gua di WhatsApp ini. Jadi gua harus buka dulu WhatsApp-nya, guys. Baru kelihatan siapa yang nelpon ya kan. Untung error, alhamdulillah ngebug HP gua. Ini ngebug yang menguntungkan ini. Nah, udah berhenti geternya, udah berhenti. Ayo lo. Gua udah jadi endless battle lo, dikit lagi pedang hijau gua jadi lo. Ayo lo. Mau kemana lo? Ayo lo. Sini lo. Oh, Aldo-nya di atas. Kita ajakin duel nih. Temen nih. Ayo fighter sama fighter nih. Ayo. Jangan kabur anjing. Hah? Ayo jangan kabur lu, gampang. Ya dia mau kabur si anjing. Jangan kabur anjing. Gila dia mau ulti persiapan mau kabur gampang. Takut banget anjing dia mau murtad. Suara gue sampai habis lagi, guys. Ya gue kayaknya enggak boleh banyak-banyak teriak nih, guys. Suara gue nanti habis lagi, guys. Kena azab lagi gue ya kan. Kampret ya Aldo ya. Gue tadi gak pake skill 1 tuh biar buat kabur gitu kan. Atau misalnya musuh kabur gitu. Gue liat top global pada di save dia skill 1-nya, guys. Kecuali emang misalnya ngegeng gitu kan. Misalnya ngegeng udah pasti mati musuhnya. Nah ini kita siap-siap deh nih. Oke. Mati lu anjing. Ayo lu sini lu. Sini lu. Anjing ngempet. Mampus gue ambil anjing. Ayo sini. 2 lawan 1 juga gak takut gue. Kampret. Udah jadi. Freya kok udah jadi duluan tebel banget ya. Anjing lu. Dirotnya kalah lu. Itu dirot hero baru anjay. Apa karena dia ini aja ya kak miskin ya dirotnya. Dirotnya kismin dirotnya. Mantap nih kaya banget ini kita guys. Ya kita langsung ambil turtle. Kita ambil ora urusnya. Oke udah jadi gila. Menit 8. Mantap. Kaya banget ini kita guys. Wah ini lama-lama gue demen juga nih pakai ini hero ini guys. Ayo, mau, sini, Paiwan, sini. Takut ya. Mampus lu mega kill gua anjing. Sini lu maju, gampang. Takut kan lu? Wah, di rote dia ngepush atas, guys. Biarin deh kita kasih deh. Kita sedekahkan turut kita dikit. Enggak apa-apa sedekah itu baik. Padahal kalau misalnya atas yang enggak gua kasih belum jebol-jebol turut tim kita nih anjir. Mantap ini pemerkosaan nih namanya nih tim gue bagus gue kan gue juga udah mulai bagus mainnya mantap nih dibalik kesusahan pasti ada ini ya capek gitu kan dibalik kesusahan pasti ada capek ngerecord mulu capek gue teriak mulu dari tadi. Oke sepertinya ada yang mau duel di sini ya sepertinya ada yang mau duel di sini. Come on come to papa biats come to papa mantap tercabut dia ini aja dulu nih buff dulu kita bersihkan buff musuh biar nggak ada yang dapat buff musuhnya mantap Aldosnya mau kemana anjing nggak bisa kabur lo ngentot sian deh lo. Stake belum banyak udah terpongkeng. Udah hajar lah. Jangan takut gue pasti backup kok. Kita udah jadi offlaner yang sangat kaya ini guys ya. Udah jadi offlaner yang sukses ini kita nih. Oke ada D-Rod di situ. Seperti enak nih kita ajakin buy one nih D-Rod ini. Ayo Rod. Kita buy one Rod. Ayo Rod. Jangan takut Rod. Rod. Jangan takut. Sini buy one sama gue.
Mantep banget, gila lu. Mantep ini pakai build gua, guys. Copy, guys, build gua, guys. Ya, gua yang mati, anjing. Ya, gua yang mati, anjing. Ini, Hanzo-nya. Gua matiin dulu Hanzo-nya. Wih, dia pakai sprint juga, anjing. Dia pakai sprint juga, anjing. Ayo, dia pakai sprint, lampang. Kocak, anjing. Aduh, balap begitu. Lucu banget. Aduh, kocik ini, kocik. Sumpah, kocik. Kenapa bisa mantep gini, ya? Gua pernah tadi udah stres banget, guys, nge-record hero ini, hero, ya. Gua kalau nge-push rank juga kagak pernah pakai hero ini gitu loh. Ini pas record doang nih gua pakai ini hero. aja gile. Ayolah push lah. Udahlah kita menangkan, udah 11 menit nih. Kita udah dapat AdSense ini, men. Men. Udah dapat AdSense kita, men. Mati nih di rota takut, anjay. Di rota takut anjay, gak berani maju, kocak banget. Eh, awas tabrak. Awas! Gua bilang awas kan? Ngeyel, udah gua end. Aldosnya ngapain lagi di atas, kocak banget. Malah farming di atas si kunyuk. Oke, gila mantep. Ternyata nih hero ya. Gua salah tebak lu. Ternyata nih, ini gila sih damage-nya sih. Si Freya gila sih emang damage-nya ya. Gila. Oke, balik lagi kita ke epic semuanya. Wes MVP langsung mamang, gila mantep banget ya. Tidak sia-sia belajar Freya 3 match. Belajarnya semuanya di rank lagi, 2 kali kalah sekali menang. Mantap. MVP gila. Jadi intinya nih Freya jangan sampai kalah gold, guys ya. Jangan sampai kalah gold. Tapi tadi bagus sih di awal sih kita. Udah bagus ya, bisa dapat kill gitu kan, nyolong-nyolong gitu kan. Tim kita juga bagus gitu kan, semuanya mendominasi. Jadi ya mantep lah Freya lah. Kalau misalnya timnya Buyo, di tim kita susah juga kita ngangkatnya, guys, pakai Freya. Jadi konklusinya pakai hero ini susah juga ya. Lumayan susah lah buat push rank solo lah. Tapi gua enggak tahu kalau misalnya dibelajarin terus ya kan sampai tahu salahnya cara main solo rank gimana. Ya mungkin bisa lah Freya lah. Soalnya game-nya kayak gila banget nih hero, guys. Kalau udah jadi, kalau misalnya gua lebih tinggi dari musuh. Oke, itu aja video gua kali ini, guys. Kalau kalian terhibur nonton, jangan lupa di like dan di subscribe. Jangan kemana-mana, tongkrongin terus channel gua karena gua bakal upload video-video gameplay yang mainin game ini nih, keren-keren. Hero-hero terupakan kayak gini nih, si kampang ini, guys ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Goodbye, Nerfaker. Oh!